Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Kosmo. Putri Sara Berjaya heret Ira Kasar ke mahkamah. Kuala Lumpur, pelakon Putri Sara Liana Megat Kamarudin hari ini berjaya memperoleh kebenaran untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap madunya Ira Kasar dan dua ahli keluarganya. Putri Sara atau nama sebenarnya Putri Sara Liana Megat Kamarudin memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan prosiding komital tersebut pada 31 Januari lalu selepas Ira atau nama sebenarnya Fagira Fatini Kasarudin melanggar perintah injunksi bertarik 4 Julai 2022. Prosiding menghina mahkamah tersebut akan turut membabitkan Bapak Ira, yaitu Kasar atau nama penuhnya Kasarudin Saisi dan kakaknya Yasmin. Dalam prosiding secara dalam talian, kebenaran tersebut diberikan oleh Hakim Nur Akmar Muhammad Sani. Prosiding itu disertai oleh Peguam Putri Sara Datuk Akbardin Abdul Qadir yang dibantu oleh Peguam-peguam Umi Kartini Abdul Latif dan Faradina Abu Bakar. Menurut Akbardin, selepas memperoleh kebenaran tersebut, pihaknya perlu menyerahkan sesalinan permohonan komital.